Hai guys, selamat pagi. Okay, hari ini saya nak pergi Pakan Sungai Besi. Saya nak hantar penumpang dekat sana. Okay guys, hari ini saya nak cerita sedikit pasal tol, pelajar tol. Mungkin terutama dekat Borneo lah, dekat Sabah mungkin ramai yang tidak tahu apa itu tol, apa itu pelajar tol. Okay guys, kalau nak lalu tol kita akan pakai ini punya kad. Ini touch and go. Kalau anda tidak ada ini touch and go, anda boleh guna IC. Cuma anda kena top up lah, RM10, RM20 dan ke atas. Okay guys, kita sudah mau hampir sampai dekat pelajar tol Sungai Besi, pelajar tol The Mines. Jom kita tengok. Ini dia guys, pelajar tol. Oleh sebab saya pakai kad touch and go, okay, saya ambil bagian sinilah touch and go. Tereng, kita tengok berapa. Tum. Oh, ini pelajar tol Sungai Besi ini RM2 ah. Lalu sini RM2. Beginilah keadaan jalan raya guys. PKP Pasa 4 PKPB hari ke-9. Saya nak pergi Pokan Sungai Besi, saya nak lalu sebelah kanan. Ikut jalan Sungai Besi Ceras Kuantan. Kalau sebelah kiri itu mau pergi KL guys. Hai guys, inilah dia Pokan Sungai Besi. Sini kena hati-hati ya, sini banyak kendaraan. Ini apa cerita? Ramai orang berbaris padahal masih PKPB oh sekarang. Oh iya, sini baru hari ke-9 belum habis PKPB sudah ramai orang sini ya. Macam mana? Saya punya penumpang dia mau turun dekat atas sana, jadi saya akan naik pergi atas lah. Ayah apa lah ini motor nih. Udah hijau jalan. Kita sekarang berada di kawasan perumahan Sungai Besi, Pekan Sungai Besi. Untuk pengetahuan anda semua, sini kebanyakan yang tinggal tentara, polis. Jadi dekat kawasan sini anda jangan macam-macam oh. Nanti tidak pasal-pasal karena bawa pergi lokap. Oh, masuk kiri kan amoy. Sini kamu ya. Turun sini boleh kan? Oke, udah sampai ya, moy. Terima kasih. Tidak apa hari ini. Apa ya bayar tambang saya bagi gratis guys. Bye bye. Sila like, subscribe dan tekan tombol lonceng. Bye.